Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali di channel saya Bang Purwo. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Sesama pecinta horor misteri ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu buah channel yaitu Sableng TV, dimana baru kali ini saya melihat ya teman-teman sesosok makhluk halus gendruwo ya menjelma menjadi manusia secara langsung ya, dan terlihat di kamera dengan walaupun agak posisinya tidak terlalu dekat ya, tapi wujudnya terlihat jelas dan sama dengan Mas Sableng TV ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Mas Sableng TV di subscribe ya, karena sangat menarik sekali untuk diikuti. Baik, langsung saja kita lihat cuplikannya. Baik, kita lihat ya teman-teman. Ini detik-detik gendruwo mau menjelma menjadi manusia. Dan ini gendruwo ada di samping kiri bawah ya, Mas Sablengnya di pohon. Kita amati baik-baik ya, di sebelah kiri bawah itu mau menjelma menjadi manusia. Jadi bukan hanya cerita-cerita dongeng saja bahwa katanya makhluk halus bisa menjelma menjadi manusia. Di zaman sekarang ini dengan adanya handphone kita bisa menyaksikan secara langsung ya, detik-detik Mbah Wowo menjelma menjadi manusia. Jadi bukan hanya cerita bohong belaka ya teman-teman. Sungguh kita harus berhati-hati, terutama untuk kaum wanita ya yang sering ditinggal suaminya, karena hal itu sangat memungkinkan ya untuk digoda untuk gendruwo yang menjelma menjadi suaminya ya. Sudah sering kejadian seperti itu. Kita lihat ya, ini sudah menjelma teman-teman, dan menjelma di bawah, yang satu di atas, persis ya teman-teman. Seperti itulah cara makhluk halus menjelma dan terlihat langsung pergi gendruwonya. Baik, sekian, terima kasih teman-teman untuk selanjutnya, jumpa kembali.